Beberapa waktu belakangan ini, dunia entertainment dikejutkan dengan foto-foto aktris cantik Angel Karamoy yang memadu kasih dengan sutradara film kenamaan Jose Purnomo. Pertama kali kabar ini terungkap setelah foto mesra keduanya meramaikan lini masa di berbagai sosial media. Keduanya pun kini sudah tak malu-malu lagi mengumbar kemesraannya. Dan pun kini sudah menghiasi sosial media masing-masing. Dari foto-foto tersebut, kini tersiar kabar jika keduanya dikabarkan sudah melangsungkan pernikahan secara siri. Di program Brownies Trans TV kemarin, Angel pun langsung diserbu awak media yang ingin menguak kebenaran tentang berita tersebut. Gesah, seakan ingin menghindar dari pertanyaan tersebut, Angel pun berlalu sambil memberikan sedikit jawaban yang menepis isu pernikahan dirinya dengan sang kekasih. Selamat ya, hubungannya. Angel. Pribadi kalau itu Angel bener udah nikah belum sih Angel? Gua kata siapa? Angel kabar yang udah nikah. Kata siapa? Pembenaran aja Angel, iya apa enggak Angel? Pembenaran? Iya. Kelihatannya Angel gimana sekarang? Enggak, aku tidak dalam status pernikahan dengan siapa. Menjelek. Tapi akan ada dalam waktu dekat mungkin Angel. Angel jadi enggak Angel juga? Tak hanya sang adik Kezia Karamoy pun turut mengutarakan komentarnya terhadap berita yang beredar terkait sang kakak. Lantas, bagaimana tanggapan Kezia Karamoy? Angel, tapi ya pokoknya kalau untuk Angel sih doain aja yang terbaik gitu kan, siapapun yang penting buat dia happy gitu. Meskipun kakak pun rupanya Angel tak banyak cerita perihal masalah percintaannya kepada sang adik tercinta. Hal tersebut dikarenakan Kezia yang kini sedang fokus dalam mengurus buah hatinya. Aku sih emang lagi sibuk banget sama urus baby gitu kan ya. Untuk ketemu Angel paling ketemunya tuh dia datang ke tempat aku tidurin, harus tidurin El gitu karena El kalau tidur harus sama aku. Jadi kayak waktunya tuh emang sedikit banget gitu karena memang aku lagi fokusin ke anak gitu. Dan juga emang hamil ini tuh aku lagi mudian. Jadi kayak kalau misalnya aku habis tidur juga gitu. Karena emang suka kebo banget gitu, suka banget tidur kayak gitu. Kekasih, namun kedekatan keduanya kini sudah bukan merupakan isu belaka. Keduanya kini sudah tak malu-malu lagi untuk memamerkan kemesraannya di sosial media. Lika-liku kisah percintaan Angel Karamoy memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Menikah dengan pada tahun 2008, satu tahun. Keduanya pun dikaruniai dua orang anak, Lovely Maria Runio Mackenzie Rumangkang. Namun sayang, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 8 tahun dan harus kandas pada tahun 2000. Setelah resmi bercerai dari tahun 2016, wanita kelahiran Manado 31 tahun silam ini pun dikabarkan dekat dengan seorang Basha. Hal tersebut mencuat setelah foto mesra keduanya beredar pada tahun 2016 silam. Bahkan Basha disebut-sebut menjadi orang ketiga yang membuat Angel Karamoy dan Stephen Rumangkang memutuskan untuk bercerai. Ya kalau memang masih belum, ya kalau memang hubungannya sudah serius kita mendoakan saja. Betul, yang penting kan sekarang sudah mulai go public. Kalau dulu kan kita masih menduga-duga nih, oh pacaran. Sepertinya nasib apa sedang menimpa Cut Meyriska. Darah berdarah Aceh ini menjadi sorotan hingga bulan-bulanan warganet lantaran sebuah video yang memperlihatkan dirinya nempel dengan Raffi Ahmad beredar luas dan viral di masyarakat. Video tersebut memperlihatkan Raffi Ahmad berdiri tepat di belakang Cut Meyriska sambil mendekatkan seolah ingin menempelkan bagian tubuhnya ke arah gadis kelahiran 26 Mei 1993 itu yang diduga diambil di sela promosi film terbarunya. Nampak juga dalam video reaksi Cut Meyriska yang kemudian meletakkan tangannya ke belakang seolah memegang bagian tubuh dari Raffi Ahmad. Cut Meyriska sempat menyampaikan klarifikasinya meski secara tersirat lewat unggahan instastory pada akun Instagram pribadinya. Dirinya merasa dizolimi dan difitnah. Meski terlihat tak serius dan sambil tertawa, ia berucap bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Zolimi dan melihat komentar-komentar yang tidak berfaedah dan salah besar. Sekarang es krim biar adem. Ya enggak, Bu? Adem! Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lewat video, kemarin lewat tulisan, ia kembali membeberkan kronologi hingga mengklarifikasi kejadian tersebut secara rinci via Instagram story pada akun Instagram pribadinya lagi. Ia berujar, tidak benar adanya tindakan seperti itu. Hal yang terjadi sebenarnya adalah ia diinfokan untuk bergerak lebih cepat ke depan seraya tangan Raffi memegang pinggangnya lantaran harus pindah studio. Soal tangan kiri yang mengarah ke belakang, ia berdalih bahwa tangan kanannya sedang memegang barang bawaan hingga tangan kirinya lah yang harus menepis tangan tersebut.
Ia berharap semua bisa melihat dengan sebenar-benar adanya. Ia pun berdoa agar yang membuat, mengedit dan menyebarkan video tersebut mendapat hidayah dan diberikan keterangan jiwa oleh Tuhan. Memang jika nama Cut Meyriska terseret bahkan hingga sejauh ini, rasanya memang tak pernah ada habisnya pemirsa. Setiap kali membahas kehidupan pribadi seorang Raffi Ahmad yang tak pernah lepas dari sosok wanita-wanita cantik yang berada di dekatnya. Kasih bahwa kejadian dalam video ini sebagian orang terlanjur menilai sikap keduanya yang terlihat sangat kurang pantas. Terlebih Raffi adalah seorang pria beristri yang telah memiliki seorang anak. Tayangan tersebut kami juga sempat melihat beberapa kali diputar di media sosial dan memang banyak sekali komentar-komentar dari para netizen. Ada yang bilang bahwa memang gitu mungkin karena kondisi lagi desak-desakan. Jadi secara reaksi memang oh ada orang di belakang gitu, dia nggak tahu ada siapa dan seterusnya. Tetapi yang pasti Cut Meyriska sudah memberikan klarifikasi bahwa memang nggak ada hubungan apa-apa kok selain hubungan kerja. Mengutip sebuah quotes begitu ya. Posisi menentukan prestasi, kalau ini posisi menentukan persepsi. Nah, persepsinya terserah Anda apa yang dilakukan oleh keduanya. Tapi tadi sudah diklarifikasi juga oleh Cut Meyriska. Dikasih kesempatan kedua ya, bukan keduda ya. Bukan keduda, bukan. Kesempatan kedua. Kalau keduda ke saya dan kesempatannya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ya pemirsa, insert. Ya, terutama kaum hawa pastinya mengenal sosok Aliando, aktor tampan berbakat yang terkenal lewat akting dalam sebuah sinetron bersama Prilly Latuconsina ini membawa namanya terus bersinar hingga tahun 2017 lalu. Namun secara tiba-tiba Aliando memutuskan untuk berhenti dan keluar dari sinetron yang sudah membuat karirnya di dunia hiburan menanjak. Bersamaan dengan itu, aktor kelahiran 21 tahun ini jadi jarang muncul di layar kaca. Itu, Aliando dikabarkan juga sudah tak intens berinteraksi dengan penggemarnya di media sosial. Terlihat aktor dengan nama lengkap Muhammad Ali Syarif ini memilih untuk menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. RKJ nampaknya membuat banyak perubahan di wajah Aliando. Pasalnya rambutnya kini terlihat lebih gondrong. Banyak warganet yang menyebut Aliando sudah sangat berubah dari image yang sebelumnya. Dan bukan soal penampilannya saja yang jadi perbincangan warganet. Belakangan Aliando kembali dibicarakan di media sosial, lantaran aktor berkulit putih ini sempat kepergok sedang bersama aktris muda pendatang baru yang pastinya cantik. Lewat sebuah akun gosip di akun Instagramnya, nampak Aliando tengah duduk bersama dengan aktris tersebut. Di bandara pun menuai komentar, bahkan penampilannya paling disoroti oleh warganet. Keduanya tampak sedang berada di sebuah ruang tunggu. Di sana nampak pula sebuah koper besar berwarna biru muda di samping wanita berkaus kuning yang berada persis di sebelah Aliando. Ketika secara dekat, rupanya sosok wanita berkaus kuning di sebelah Aliando adalah Aurora Ribeiro. Keduanya adalah teman bermain. Namun tak sedikit juga warganet yang mengatakan mereka berdua memang sedang menjalin kasih. Yang saat ini dikabarkan berstatus single alias jomblo. Ditelisik lebih lanjut, rupanya keduanya sedang terlibat dalam satu proyek film. Insert secara eksklusif, baik Aliando dan Aurora pun membeberkan hubungan di antara mereka berdua. Citan mau pulang balik ke Jakarta, abis syuting. Bukan liburan, kan pada bilang liburan kan? Bukan. Jadi waktu itu bukan liburan, liburan sih sebenarnya. Tapi liburan sambil kerja. Tapi ya, kerja, syuting. Aliando maupun Aurora sering mengunggah foto kebersamaan mereka selama syuting berlangsung. Lewat akun Instagram Aliando, dirinya mengunggah sebuah foto di mana Aurora tengah memeluk tangannya di salah satu tebing di Indonesia. Dalam foto tersebut, tampak sekali kemesraan yang terpancar dari keduanya. Pemirsa juga membagikan foto kebersamaannya dengan Aliando di akun Instagram pribadinya. Terlihat sekali momen kebersamaan mereka saat menjalani syuting pada proyek film ini. Itu pun membuat pengakuan yang mengejutkan. Dirinya mengaku jika cinta lokasi dengan gadis yang masih berusia 14 tahun itu. Sebuah film rupanya membuat Aliando dan juga Aurora harus menghabiskan waktu bersama. Lantaran peran yang mereka mainkan adalah sepasang kekasih. Kita fokus sih saat itu. Apalagi kita mungkin lebih banyak bercanda kalau misalkan lagi break aja. Banyak sih ya, kayak kita main games di situ. Main games terus kita disuruh apa? Bukan, kita emang udah tugasnya sama coach bilang kita harus keluar berdua gitu. Ini pacar gue. Dan gue ya cinlok saat itu sama Aurora. Jika dirinya cinta lokasi dengan Aurora, rupanya Aliando belum ingin untuk melanjutkan hubungannya yang lebih serius. Saat ini ingin menikmati kesendiriannya dulu. Dirinya juga mengungkapkan jika belum ingin untuk berhubungan dengan seseorang dalam waktu dekat ini. Sih, enggak. Kalau Aurora ini, gue gak usah bohong, cantik gitu loh. Gue masih belum bisa cari itu, cari untuk pacaran.
Ya, karena sekarang Aurora ini kan umurnya masih 14 tahun nih, jadi masih cinta lokasi. Nanti mungkin udah 17 tahun ya boleh jadi pacar. Ya, gitu. Jadi sekarang mungkin teman aja ya, TTM ya, teman tapi mesra aja nggak apa-apa. Teman tapi main bareng gitu ya. Main bareng gitu. Berkarya bareng gitu. Ya, itu dulu lah. Tapi memang kalau misalnya untuk kalian itu memang sekarang stylenya lagi in ya, memang berjenggot berkumis. Makanya lihat saya kayak gini, Fadi pun gitu. Lagi trennya seperti lagi trend itu seperti ya. Itu. Lanang. Wow, ya, laki. Banget, iya, iya. Wah luar biasa ya. Dari tadi sih ada satu hal yang dikagumi oleh seorang Justin Javier Justin ini untuk Aliando, yaitu bulu mata lentik banget ya, iya. Gitu. Nah jadi karena bulu mata ya, terlalu lentik, makanya pun harus berjenggot juga. Ya gitu, iya. Jangan kalah sama bulu mata. Aliando udah ulang tahun di tanggal 26 Oktober yang ke-22. Kita lihat aja kira-kira ada surprise apa yang dihadirkan untuk Aliando dari Aurora ya. Aliando mau kasih juga surprise buat Aurora, kita kata percintaan masa muda, rasa-rasa cinta yang tumbuh. Kita mendoakan saja ya, lebih baik gitu. Amin, ya. Amin. Inilah insight yang bersama saya Jeffrey Justin. Dan saya Nathan yang pasti hadir untuk memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti. Dan sekarang ini nih kita juga mau bicara mengenai keluarga atau suara Yasin Wild Blood. Pastinya. Nah jadi kalau misalnya mungkin orang pada stres ketika ditinggal. Tapi Yasin Wild Blood ini sepertinya bawa santai aja. Bisa dibawa kemana-mana. Yang pernah tahu bagaimana akhir kisah cinta setiap orang. Seperti halnya tak akan ada yang menyangka rumah tangga artis senior yang kerap disapa Bang Tigor dengan Nina sedang diambang perpisahan. Ketahui hampir tak pernah mendengar akan kabar miring soal rumah tangga pria bertubuh kekar ini. Namun apa daya, rumah tangga yang sudah dijalani selama 8 tahun tersebut harus kandas di tengah jalan. Bukan alasan, artis bernama lengkap Sumaisi Jaitofyanda ini mengaku bahwa perpisahan ini terjadi lantaran permasalahan pribadi keduanya. Lagi dengan sang istri, Bang Tigor memilih untuk bercerai dengan istri yang dinikahinya pada tahun 2012 lalu. Perceraian ini sebenarnya sih kita juga tidak tahu ya. Gue jalanin rumah tangga ini 8 tahun ya. Dari awal kita baik-baik. Tahun pertama, tahun kedua, selesai. Nah baru kelihatan itu sifat dan karakter, tabiat. Ngerti gak? Saya sih sebenarnya orangnya sabar. Saya gak bertahan supaya jangan sampai ini perceraian terjadi. Tapi kelama-kelamaan memang gak kuat. Nah, berontak, akhirnya saya mutusin kita pisah. Istri mana yang menginginkan sebuah perceraian? Terutama Bang Tigor yang sudah mengalami kegagalan membangun rumah tangga sebanyak 2 kali. Namun ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menerima takdir hidupnya yang seperti ini. Keep silent. Saya gak mau sampai orang tahu. Malu dong, saya 2 kali pisah. Itu pelajaran buat gua. Dari yang pertama, ya gak? Sampai yang kedua ini. Siapa sih yang mau berpisah? Allah mempersatukan, itu tidak mungkin dipisahkan. Benar kan? Keadaan seperti ini udah takdir. Kan yang terjadi bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas. Artis kelahiran Balikpapan ini pun mengaku bahwa perpisahannya dengan istri disebabkan lantaran sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya dan bukan dikarenakan adanya orang ketiga. Ada kecocokan aja. Jadi memang gue nggak bisa dipertahankan lagi karena dia memang egois dan gue juga egois. Salah satu dia yang mengalah, bubar. Nah, akhirnya ya udah nggak bisa jalan lagi. Gak ada, gue gak ada isu orang ketiga, lu tanya sama dia deh. Gak ada isu orang ketiga, tapi... Saja, artis 49 tahun itu mengaku bahwa percekcokan sering terjadi akhir-akhir ini. Dengan begitu, Bang Tigor sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya seperti dulu kala. Jadi, gak bisa lagi mau dipersatukan lagi, mau diomongin. Memang awal sudah kita omongin, kenapa sih? Kenapa bisa ribut terus? Kenapa? Masalah apa? Ya nggak bisa lagi, kita udah nggak ribut seminggu, nanti ribut. 2 minggu nggak ribut, nanti ribut. Terang nih gue bilang sama lo, sebulan nggak ribut, nanti pasti ada ribut. Udah nggak ada cocok lagi, Mbak. Untuk kedua kalinya, Bang Tigor gagal menjalani bahtera rumah tangga. Walau diakui merasakan trauma dalam hati yang terdalam, tak menutup kemungkinan jika dirinya akan kembali mencoba peruntungannya dalam mencari pasangan hidup. Jujur aja gue trauma, tapi gue nggak bisa sendiri. Tidak menutup kemungkinan pasti gue merit, tapi gue mau cari yang selektif. Gue mau cari yang istri yang baik, yang soleha, yang mengerti, ya kan? Yang misalnya bisa ngebantu.
Ya pastinya sedih ya kalau misalnya harus berpisah lagi untuk kedua kalinya gitu. Apalagi Bang Tigor juga bilang gitu, selama 8 tahun ini menikah sebenarnya sudah mulai dari tahun kelima nih. Ada permasalahannya, mungkin juga perbedaan antara sang istri adalah pekerja kantoran karena saya adalah pekerja seni. Sebenarnya perbedaan itu sebenarnya harus diterima sehingga bisa disatukan gitu. Ya tapi tadi yang Bang Tigor katakan bahwa mungkin tubuhnya masih kuat tapi hatinya sudah lemah gitu. Jadi ya mungkin sudah gak tahan lagi. Tapi gimana pun kita mengharapkan yang terbaik untuk Bang Tigor dan juga istrinya pastinya. Betul, Bang Tigor sepertinya sudah pasrah gitu dengan apapun ini, ya diserahkan semuanya yang terbaik saja gitu ya. Dan kalau bicara mengenai pasrah nih pemirsa, mungkin sama dengan salah satu artis dari China ini yaitu Fan Bingbing yang dinyatakan pasrah setelah terkena denda penunggakan pajaknya itu mencapai 1,9 triliun. Wow, iya luar biasa banget. Dan pemirsa, makanya jangan sampai Anda menunggak pajak ya pastinya. Nah, seperti yang satu ini juga sepertinya pasrah, yaitu Yuri SNSD yang katanya pasrah juga harus bersolo karir dan mungkin berkarir tanpa teman-teman sepanggungnya. Lukisan-lukisan atau tato nampaknya bukan sebuah jaminan akan penampilan seseorang. Terlebih, kesan tato yang selama ini biasanya dicerna oleh kebanyakan orang negatif. Di era milenial seperti ini, memiliki tato tidak lagi dianggap sebagai identitas seorang kriminal. Bahkan tato tidak hanya dianggap sebagai seni, melainkan menjadi salah satu tren yang kian berkembang. Tato terkesan urakan, rupanya tidak berlaku bagi aktor Tora Sudiro. Sejak dirinya terjun ke industri hiburan, Tora Sudiro memang terkenal pria yang memiliki berbagai tato di sekujur tubuhnya, kedua tangannya. Dengan badan kekarnya dan dipenuhi tato, Tora semakin terlihat nyentrik di antara banyaknya aktor di dunia hiburan tanah air. Aku sudah menyukai seni tubuh ini sejak dirinya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tora yang terlihat sangar, tidak berarti perlakuannya pun demikian. Terbukti, beberapa waktu lalu terlihat sebuah video yang menampilkan Tora yang tanpa sungkan tengah mencuci pakaiannya sendiri di sebuah tempat laundry. Mengenakan baju dan celana seperempat, pria dengan nama lengkap Tora Danang Sudiro ini nampak gagah. Tato yang melingkar di tangan dan kakinya pun tak membuat suami dari Mika Amalia ini kehilangan gayanya saat mencuci baju. Saat memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci, video tersebut pertama kali disebar lewat salah satu akun gosip di media sosial. Aku sudah sering melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring dan memasak. Baginya hal tersebut sudah biasa ia lakukan di rumahnya. Maka dari itu, ayah dari lima anak ini agaknya menantang. Jika dirinya harus menggantikan peran sang istri mengurus rumah tangga, dirinya mengaku siap. Kalau zaman sekarang sih nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan suami-suami gitu, perempuan istri-istri gitu. Kalau zaman sekarang sih lebih saling mengisi lah. Jadi kalau misalnya memang kayak kebetulan kayak gue kan istrinya kan lagi kerja terus di ada sinetron lagi jalan, nah gue di rumah ya mungkin gue menggantikan fungsi sebagai senangnya jalanan ibu kota dimanfaatkan oleh Tora untuk kembali menyalurkan hobi bersepedanya. Tak hanya hobi saja, aktor berusia 45 tahun ini pun rupanya kembali bersepeda lantaran ia merasa jika dirinya bertambah gemuk. Naik tuh gila-gilaan gue 98 kilo terus gue nyoba olahraga apa gitu, yang lari gue gak kuat kalau lari, gak tau kenapa kayaknya bosan gitu. Terus akhirnya gue nyoba lagi sepedahan gitu, alhamdulillah 90 gue. Sudah ibu rumah tangga, tak lantas membuat Tora dan sang istri Mika menghabiskan waktu bersama. Komedian ini pun mengaku tak bisa mengajak Mika bersepeda bersama lantaran kegiatan Mika yang terlalu padat. Sibuknya gila-gilaan kalau sekarang, dari pagi sampai malam di Cibubur sering terus, jadi ya kayaknya nggak mampir ngajak nih. Tapi kalau olahraga yang lain sih kayak fitness atau segala macam biasanya sama Mika. Anak perempuan rupanya tak selamanya Tora bisa menghabiskan waktu bersama. Terbukti kelima anaknya pun nampaknya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sisihkan waktu dengan kedua orang tuanya. Seperti yang diakui oleh Tora, kelima putrinya sudah berbeda jalur dengannya. Menandakan dirinya dan kelima anaknya memiliki segudang aktivitas sehingga mereka tidak bisa untuk menghabiskan waktu bersama. Beda jalan sekarang, beda arah. Kayak arahnya ke sono, kita ke sini gitu, nggak bisa gabung. Garang-garang sayang, ya kan? Garang tapi sayang sama keluarga, sayang sama istri, ngelakuin pekerjaan rumah tangga, oke. Okay. Ini luar biasa namanya suami dan istri selalu berkolaborasi untuk menjadi partner gitu loh. Tapi tadi ada kata-kata dari Tora yang mengatakan bahwa enak tahu pakai rok, adem gitu, hati-hati nyaman nanti, takutnya kemana-mana pakai rok tiap hari. Jangan, mendingan di rumah aja pakai daster, nah itu nggak ada yang lihat, nggak apa-apa kalau mau tidur ya. Tapi luar biasa ya, ini semoga bukan cuma acting ya kan, karena kan promo film gitu kan misalnya. Betul. Ya, enggak, semoga karena enggak. Teman-teman yang lain juga melakukan juga gitu. Itu dia, kok tiga-tiganya juga begitu, kan kita jadi curiga, tapi nggak apa-apa, yang penting sukses buat Tora dan juga Mika, kita ketemu di gym, oke bro? Iya sih.